Pemirsa, Komisi 3 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat bersama Kapolri Jenderal Istio Sigit Prabowo. Para anggota DPR mencecar Kapolri terkait kasus kematian Brigadir Joshua Huta Barat atau Brigadir J. Kapolri Jenderal Istio Sigit Prabowo datang memenuhi panggilan Komisi 3 DPR RI dengan didampingi 8 anggota tim sus. Rapat kali ini membahas kasus kematian Brigadir Joshua Huta Barat atau Brigadir J yang diotaki mantan Kadiv Propam Polri Irjen Verdi Sambo. Anggota DPR mencecar motif dibalik pembunuhan Brigadir J di Duren 3 Jakarta Selatan 8 Juli lalu. Laporan tersebut membingungkan sebab dipicu dugaan kasus pelecehan seksual atau kesusilaan oleh Brigadir J kepada istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati. Jangan sampai kita menimbulkan kegaduhan yang baru, Pak. Apalagi Pak Kapolri bilang nanti tunggu pastinya Ibu Putri. Sedangkan Ibu Putri itu tersangka. KUHAP mengatakan 184, keterangan tersangka itu keterangan yang paling bawah, Pak. Ya, ini Pak Agus, teman-teman di Pak Andi tahu. Artinya dari sehari ini pun sebenarnya Pak Kapolri bisa tahu apakah ini pelecehan atau perselingkuhan. Verdi Sambo terpicu amarah dan emosinya pada saat saudara PC atau saudari PC melaporkan terkait dengan adanya peristiwa yang terkait dengan masalah kesusilaan yang terjadi di Magelang. Kapolri menjelaskan motif dibalik pembunuhan Brigadir J akan terungkap saat tim sus Mabes Polri memeriksa istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.